Salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua satu masalah yang sering berlaku pada plug 3 pin ataupun plug top, iaitu wire. Nampak ni kelihatan, itu yang pertama. Yang kedua, wire selalu tanggal ataupun wire putus. Okey. Soalan dia ialah kenapa? Sepatutnya benda ini direka untuk keselamatan dan bukan macam ni. Nampak wire mudah putus dan tanggal. Katakanlah kalau wire ini telah putus dan dia terkeluar, masa anda cabut, anda terpegang, anda akan direnjat elektrik. Okey. So, hari ini saya nak rungkaikan ini masalah yang sering terjadi. Dan kita cari puncanya. Okey, saya bukakan ini dulu. Okey, sebelum tu plug top ni disambung kepada vacuum cleaner ataupun penyedut hampa gas Dan apa yang kita boleh lihat di sini, nampak ni wayar bergelong. Ni tidak sepatutnya berlaku. Okey. So, memandangkan ni disambungkan kepada penyedut hampa gas ataupun vacuum cleaner, masa kita guna, kita akan tarik ke hulu, ke hilir, pusing ke kiri, pusing ke kanan dan berakhirnya di sini. Wire bergulung-gulung. Okay? So, ini kira masih elok lagi sebab dia belum tanggal ataupun putus. Saya sering dirujuk penyedut hampa gas. Mereka hantar dengan saya, kata, okey, rosak, tidak berfungsi. Saya buka, wayar saja putus. Saya sambung balik, dia elok sudah. Okey. So, saya tidak menyelesaikan masalah kalau saya setakat sambung balik saja. Dia boleh pakai. Tidak lama lepas tu dia akan hantar balik lagi. Sebab ketika mereka guna, mereka akan tarik. Bila tarik, bahagian yang pendek ni, biasanya dia akan tanggal dahulu. Okay, so bila saya kaji-kaji balik, saya teringat sepatutnya di sini ada satu penahan. Okay, kalau tak silap saya, ada skru lagi di sini. Kenapa ini tak ada? Saya pada mulanya ingat ni tidak cukup standard. Okay, jadi saya cari satu yang baru. Ada sirim. Saya dapati juga tak ada skru. Ha, mungkin saya sudah ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Okay. So, saya buka. Oh, baru saya perasan. Ni model baru. Tidak ada penahan yang guna skru lagi. Sebab dia leceh. Leceh. So, mereka telah naik taraf. Mereka guna plastik ni. Okay. Tujuan dia ialah untuk mengepit wire ni. Supaya dia tidak bergerak. Okay. Saya tunjukkan kepada anda. Okay. Sebelum tu, saya nak terangkan kepada anda, semua benda yang direka ada guna dia. Maksudnya di sini, ini ya, benda semudah ini ya, juga ada gunanya. Jangan cabut dan buang untuk keselesaan anda menyambung wayar. Okay. So, saya tunjukkan kepada anda. Ini dah hilang. Okay. Ini yang baru . So apa yang anda lakukan ialah anda kepitkan wayar tu di sini. Tak susah. Kalau dulu kena buka skru, leceh . Okay. Banyak yang buat macam tu, mereka buang. Okay. Lepas tu susun wayar elok-elok dan anda potong lebih kurang macam ni. Lepas tu buang penyalut dia, kunci balik. Ini pun sama, potong lebih kurang di sini, buang penyalut, kunci balik. Okay. Ini saya tak tunjukkan . Saya tak nak buang masa, saya simpan saja . Okay. So katakan ini sudah siap disambung . Dan kita pasang balik. Okay. Pasang penutup dia. Okay. So, nampak ni, dia tidak akan tanggal lagi. Okay.
Ini sering terjadi kepada mereka yang baru ataupun mereka yang nak DIY tetapi terlupa safety ataupun keselamatan. So ingat ada dua penyepit ni jangan buang. Jangan buang. Okey, anda cuma perlu kepitkan di sini, sambungkan wire dan tiada lagi masalah wire tanggal akan terjadi ataupun wire putus. Nampak ni kuat ah. Okey. So saya harap anda yang melihat klip video ini jangan buang penyepit wire di sini. Okey. Katakanlah anda nak pasangkan wire yang besar, besar. Mungkin anda boleh buang sebelah dan tinggal sebelah untuk mengepit wire tu supaya dia tidak tanggal lah. Okey, kalau wire biasa ni ya, dia memang direka bersesuaian dengannya dan seperti yang saya tunjukkan tadi ya, anda cuma perlu tekankan ke bawah itu saja. Okey, dan tiada lagi masalah wire bergulung ataupun wire tanggal ataupun wire putus akan berulang. Okey, boleh? Selamat mencuba.